Gongsi Fajai. Oke, halo Positive People. Jadi saat ini tim dari Peduli Sesama sudah berada di Tangerang Banten, tepatnya di Desa Kampung Baru, di mana di sini masyarakatnya itu mayoritas bekerjanya sebagai nelayan. Tim sempat survei dan mendapat bahwa di sini lokasi memang benar-benar sangat membutuhkan pertolongan, dan akhir apalagi sudah mau Tahun Baru Imlek, dan masyarakat sini kebetulan mereka orang Tionghoa semua, dan memang mereka butuh uluran tangan dari kita, sehingga kita mau menyalurkan hari ini di Kampung Baru, Tangerang Banten. Halo, saat ini tim Peduli Sesama berada di Kampung Kebun Baru. Kampung Kebun Baru. Di sini warga mulia. Warga mulia. Oke, di sini dengan Bapak siapa nih, Pak? Salam. Bapak Ketua Salam, RW. Ketua RW. Jadi Bapak Salam ini selaku Ketua RW di sini. Nah, Pak Salam, saya mau nanya nih, di sini ya, masyarakatnya itu pekerjaannya sebagai apa nih, Pak? Kebanyakan tani. Tani. Iya. Bahkan juga ada yang ya nelayan lah. Nelayan. Pagi atau malam mereka cari udang, cari ikan untuk dijual. Memang mayoritas di bawah garis rata-rata. Nah, pada saat waktu itu gimana nih dengar kabar kalau kita ada pembagian di sini, apalagi udah mau dekat-dekat Imlek kayak gini? Justru mereka sangat-sangat berkesan dan bahagia dengan ada bantuan dari donatur gitu. Tanpa donatur ya mereka juga, ya yang saya katakan tadi, memang di bawah garis rata kehidupannya. Hanya mengandalkan yang saya bilang tadi, tani, nelayan. Jadi memang 90% lah memang sangat-sangat minim ya gitu. Memang kita akui ya, semenjak adanya COVID ini memang terutama kita di dalam usaha itu agak sulit. Mata pencarian laki suami saya itu ngejala, Pak. Ngejala ikan, ikan belanak. Di sini tuh gimana ya nyeritainnya ya? Kalau masalah ekonomi di sini tuh minim banget. Jadi kalau seandainya di sini ada pembagian begini, mereka senang, jadi kayak ngebantu banget, karena mayoritas di sini tuh dari mata pencarian mereka tuh nggak apa ya, pabrik tuh kayaknya di sini tuh kerja di pabrik tuh kayaknya jarang banget dah. Masyarakat sini memang kita tahu sendiri ya, bagian katakan bagian kecil banyak yang di bawah rendah semua lah, orang-orang keturunan sini ya kerjanya kan paling di laut juga kan, kita kan paling nelayan, jaring ikan ya, ada sebagian petani juga. Memang daerah sini tuh belum ada industri, belum masuk-masuk pabrik itu, karena memang kita daerah sini tuh nggak dibolehkan gitu. Di sini tuh tanah tuh nggak semua tanah tuh mereka punya sendiri. Yang saya tahu ya, yang saya tahu masih banyak apa sih numpang di kebun-kebun orang gitu, buat mereka hidup lah gitu. Ini rumah saya, Pak. Ini rumah saya. Ini nih. Tuh itu yang di waring hitam itu ikan belanak, Pak, kalau Bapak mau tahu. Ya, saya juga sebagai warga sini, terutama ya, saya mau ucapkan terima kasih kepada Bapak, ya khususnya pada donatur lah, yang masih peduli kepada kami, khususnya dari warga mulia Kampung Kebun Baru. Sekali lagi mau ucapkan terima kasih atas bantuannya. Total bantuan Peduli Sesama yang telah disalurkan hingga ke Minggu 102 ini sebanyak 4.472 bantuan APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas. 54.744 bantuan makanan nasi siap saji, 59.464 bantuan paket sembako, dan 4.250 bantuan dana tunai. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi Peduli Sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, BRI, Mandiri, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer Peduli Sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811-977-7745. Terima kasih buat setiap kebaikan hati Anda yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life.